Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Urapilah kami Bapa, agar firman ini boleh kami mengerti dan kami dimampukan untuk boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun dosa kami yang begitu besar, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Renungan pagi harian hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 berjudul Membuat Saya Memilih Surgawi Daripada Duniawi. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ibrani 10 ayat 34. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Terdapat di dalam Matius 6 ayat 20. Kalau begitu, izinkan hartamu pergi terlebih dahulu ke surga. Simpanlah hartamu di sisi tahta Allah. Pastikanlah mengenai hakmu atas kekayaan Kristus yang tidak terpermanai. Seri Membina, Jilid 5, halaman 290. Kristus memanggil setiap orang supaya mengadakan pertimbangan. Adakan perhitungan yang jujur. Letakkan ke dalam satu neraca, Yesus, yang berarti harta yang kekal, kehidupan, kebenaran, surga, dan kesukaan Kristus di dalam jiwa-jiwa yang ditebus. Letakkan dalam neraca yang sebelah lagi setiap penarikan yang dapat diberikan dunia. Ke dalam satu neraca letakkan kehilangan jiwamu sendiri dan jiwa-jiwa yang sebenarnya kau bisa menjadi alat untuk menyelamatkan mereka ke dalam neraca yang lain. Letakkan bagi dirimu dan bagi mereka suatu kehidupan yang sepadan dengan kehidupan Allah. Timbanglah untuk waktu dan kekekalan. Sedang engkau terlibat, Kristus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Allah ingin agar kita memilih yang semawi gantinya duniawi. Ia membentangkan di hadapan kita kemungkinan dari simpanan dalam surga. Ia akan memberikan dorongan kepada cita-cita kita yang tertinggi. Keamanan kepada harta yang amat terpilih. Katanya, aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Bila kekayaan yang dimakan ngengat dan dirusak oleh karat dilanda habis, pengikut-pengikut Kristus dapat bersuka cita dalam harta semawinya. Kekayaan yang tidak akan dapat binasa. Seri Membina, Jilid 5, halaman 289 dan 290. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, bantu kami hari ini Bapa untuk boleh memilih hal-hal sorgawi. Bantu kami untuk memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Bantu kami untuk melihat juga orang-orang di sekitar kami yang boleh kami tarik untuk datang kepada-Mu, Bapa. Mohon ampun dosa kami yang begitu besar. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.